السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا حامدين ونؤمن به إيمان الموقنين ونقر بوحدانية إقرار الصادقين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين والرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama sekali yang kita muliakan saudara pengacara majelis, yang kita hormati pengurusi dan barisan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ittihad Fajrana 9, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya mulakan dengan kalimat alhamdulillah, kalimat suci yang melambangkan kesyukuran kita, terima kasih kita, tanda ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kalimat ini Allah akan melipat ganda lagi nikmatnya kepada kita insyaAllah. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, malam ini saya akan cuba membentangkan satu tajuk yang agak berat, tajuk yang belum pernah mana-mana orang bercakap, bukan di Johor saja, bukan di Malaysia, bahkan mungkin di dunia belum pernah orang bercakap. Oleh kerana tajuk ini agak berat, dia memerlukan masa yang agak panjang, mungkin 3 jam tak lebih. Boleh tunggu 3 jam? Saya takut kalau saya bercakap 3 jam di tiang dengar ceramah saya. Oleh kerana tajuk ini agak berat, saya minta perhatian tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita kongsi ilmu, kongsi pendapat. Mungkin malam ini pertama kali tuan-tuan kat dengar ceramah, banyak saya gunakan multimedia. Dia kita banyak menggunakan skrin. Tajuk saya malam ini ialah titian siratul mustaqim, di manakah letaknya. Ini tajuk. Ya. Yeah. Mungkin tajuk ni tuan-tuan pernah dengar. Ada pernah dengar tak? Titian sirat al-mustaqim, di manakah letaknya? Ada pernah dengar tak tajuk ni? Tak pernah dengar. Tajuk pernah dengar. Okey. Di malam ini kita nak kupas tajuk ini. Kerana bagi saya ada beberapa persoalan yang akan saya timbulkan, yang akan saya bangkitkan. Itu sama-sama kita fikir dan renung. Cuma sebelum itu, ada lebih baik kalau kita sama-sama memahami tajuk, kita faham tajuk itu. Satu tajuk yang agak sinonim di kalangan masyarakat Melayu Muslim, itu titian sirat al-mustaqim. Ada 3 perkataan. Pertama apa dia? Titian. Apa dia titian? Titian yang asal perkataan titi. Titi ni apa dia? Mungkin orang Johor panggil jambatan. Boleh jadilah kot, ya. Titi atau jambatan. Kalau nak sebut dalam bahasa Arab, dia panggil jisrun. Ya, ini ada ustaz ramai sini, tolong bantu saya. Orang Melayu kata titi ataupun jambatan, orang Arab kata apa dia? Tak ingat. Jisrun. Jin sin ra. Jisrun. Ingat ya. Arab kata jisrun, Melayu kata titi. Okey, yang kedua sirat, itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Yang titi bahasa Melayu, sirat bahasa
Apa pula makna sirat? Ihdinas sirat. Apa makna sirat? Jalan. Kadang-kadang digunakan perkataan sabil, kadang-kadang digunakan tariq. Tapi sirat ada lebih luas makna dia. Jadi kalau begitu, titian bahasa Melayu, bahasa Arabnya jisrun. Sirat bahasa Arab Melayunya jalan. Kalau saya nak melayukan semua, jambatan jalan yang betul. Kalau saya nak Arab semua, jisrun sirat al-mustaqim. Baik. Kalau disebut bahasa Melayu, jambatan jalan yang betul. Kenal tak mana ni? Kenal tak? Biasanya jambatan ni apa dia? Jambatan biasanya jalan, tapi di bawahnya ada benda, tak kira lah air ke, sungai ke, rel kereta api ke, bangunan pentingnya jalan yang di bawahnya ada, itu jambatan. Sirat jalan biasa lah. Macam mana boleh cantum jambatan dengan jalan? Biasa kalau ada jalan, tak ada jambatan. Kalau ada jambatan, tak ada lah jalan. Tapi kenapa dicantumkan jambatan jalan yang betul? Ini maknanya ada benda yang tersirat yang perlu kita kaji. Baik, kalau begitu, walaupun sekalipun, bila tuan-tuan tengok tajuk ini, tengok gambar, apa yang tuan-tuan faham? Selama ini kita faham, saya faham, tuan-tuan faham, semua orang faham, iaitu satu jambatan yang diletakkan merentangi neraka jahanam. Betul tak? Artinya yang kita faham, di atas neraka tu ada apa? Ada jambatan. Betul? Tak tahulah. Itu yang saya faham, itu yang tuan-tuan faham. Selama ni semua ulama-ulama kita, tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita kata begitu. Sampai hari ini pun generasi muda kita diberitahu macam itu. Sebagai contoh, ini minta maaf ya, saya oleh kerana timbul beberapa persoalan mengenai tajuk ini, terpaksa saya buat kajian. Bertahun-tahun saya buat kajian. Pertama sekali saya ambil daripada satu buku. Sampai hari ini buku ini sebagai rujukan tingkatan 5 sekolah menengah untuk anak-anak kami SPM. Dalam buku ini, ini minta maaf ya cikgu sini orang Kementerian Pelajaran ya. Buku ini diterbit oleh Kementerian Pelajaran. Target Pro SPM Tasawuf Islam. Itu nama buku. Dalam buku ini ada menyebut titian apa tu? Sirat al-mustaqim. Dia kata apa? Jambatan yang merentangi neraka bermula dari sempadan pada mahsyar sebagai jalan ke syurga. Dibawa dalil Al-Fatihah ayat 56. Betul? Ini cerita jambatan atas api neraka. Apa kena-mengena ihdinas siratal ini? Okey, ini satu. Inilah yang anak-anak kita baca. Jadi kita beri faham mana jambatan yang merentangi neraka bermula dari persempadan pada mahsyar sebagai jalan ke syurga. Ini yang anak-anak kita baca. Ini yang cikgu-cikgu mengajar anak-anak kita. Yang kita baca pula sama juga. Saya ambil lagi satu dalam kitab Mustika Hadis. Ini mungkin tuan-tuan baca. Mungkin di masjid pun ada ustaz-ustaz mengajar kita. Ini buku kitab yang diterbitkan oleh bahagian Hal Wal Islam, Jabatan Perdana Menteri yang hari ini dikenali dengan nama JAKIM. Ini buku yang JAKIM terbitkan. Itu Mustika Hadis jilid pertama muka surat. Muka surat berapa? 21 dalam bab beriman kepada adanya hari akhirat. Kita beriman tak hari akhirat? Cukup. Tapi dalam buku ini, dalam bicarakan bab siratul mustaqim, disebut apakala penimbangan
amal itu selesai, maka manusia diperintahkan dan dibawa pergi ke kampung tempat balasan yang diuntukkan bagi masing-masing mendianginya melalui satu titian. Titian melalui ke as-sirat. Titian bermakna jisrul, sirat bermakna jalan, yang biasa disebut dengan nama titian sirat al-mustaqim, titian yang diletakkan untuk menyeberangi lautan api. Semua cakap macam itu. Dalam kitab yang kita baca, ulama-ulama kata macam tu, ustaz-ustaz mengajar macam tu, maka kita pun terima macam itulah. Tapi pernahkah orang persoalkan, betulkah atas neraka jahanam itu ada jabatan? Betulkah atas neraka itu ada jisrun? Orang tak pernah fikir. Tetapi bila mana saya membaca Quran, saya rujuk kepada kitab-kitab hadis-hadis, timbul beberapa persoalan yang meragukan saya. Saya terpaksalah saya buat kajian bertahun-tahun untuk saya nak pastikan betulkah atas jabat neraka itu ada, ada jabatan. Jadi kalau begitu, daripada mana kan nas yang ulama-ulama kita kata atas jabatan itu ada, atas neraka itu ada jabatan? Mana nasnya? Dia bawa satu hadis. Satu-satu hadis yang dijadi sebagai nas yang mengatakan atas neraka itu ada jabatan. Okey. Ini hadis. Dalam kitab yang sama, mestikah hadis dibawa hadis ini? Demikianlah maksud sabda Nabi SAW pada hadis yang berikut. Dibawa hadis. Hadis ini, ini saya ambil dari kitab mestikah hadis. Sama ada kita sedar tak sedar, ada dua kesilapan yang mungkin tak disengaja. Ada dua kesilapan yang mungkin tak disedari. Apa kesilapan? Kesilapan yang pertama, di bawah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qal di bawah titik-titik dulu. Apa titik-titik? Apa arti dia bawa tanda apa arti? Dia bawa dua tanda koma. Apa arti? Tak tahu.